kamu keturunan ular beludak? Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 7 ayat 19-20. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ingat saudara, sejak jadi orang percaya, ada buah kebenaran pertama yang harus dihasilkan setiap hari, yaitu buah pertobatan. Kalau tidak, firman sudah mengatakan kapak dari Allah yang maha adil sudah ada di akar pohon. Kalau Anda merasa punya iman yang benar, buahnya enggak pernah lahir, enggak pernah matang pohonnya, enggak pernah menghasilkan buah kebenaran, Anda harus siap ditebang. Karena pohon yang baik pasti hasilkan buah yang baik. Dan ternyata kita dikenal nanti dari buahnya. Karena ayat 20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Demikian juga Allah mengenal kita dari buah kebenaran yang kita hasilkan. Kalau enggak pernah hasilkan buah, ya dikatakan lah imanmu mati berarti, imanmu kosong. Loh, tapi saya ke gereja pak, baru lahir ceprot saya sudah Kristen pak. Bukan itu yang dimaksudkan, adalah sungguh-sungguh percaya dan lahir baru, imanmu harus menjadi sempurna menghasilkan buah kebenaran.